aku ada cerita. Nak cerita kat korang. Korang nak tahu tak? Ceritanya bermula apabila seorang raja menyampaikan suatu wasiat kepada puteri-puterinya. Suatu hari nanti, bila ayahanda sudah tiada, salah seorang daripada puteri ayahanda yang bakal menggantikan tahta ayahanda. Sebenarnya perintah, bukannya Wai Ling. Fah sayang kat ayahanda. Dan puteri Qifa mencampi minuman ayahandanya dengan hasrat untuk menamatkan riwayat dan akhirnya menaiki tahta. Setelah mangkat, pembesar istana bertelingkah antara satu sama lain tentang siapa yang lebih layak antara dua puteri itu untuk menjadi pemerintah. Dan akhirnya, puteri Wai Ling ditabal menjadi pemaisuri di negeri itu. Tuan Jada, tuanku haruslah melakukan sesuatu. Ambillah sikap sakti ini agar tuanku pemaisuri mati. Haruslah. Kekanda harap adinda dapat menjadi pemimpin yang berwibawa. Terima kasih, Kanda. Sikat yang menyisir rambut puteri Wai Ling itu membuat dia pingsan dan dibuang ke dalam hutan. Qifa mengambil alih pemerintahan negeri itu dengan kejam dan tidak adil sehinggakan rakyat meminta tolong Panglima Muhsin kerana tidak tahan dengan ketidakadilan puteri Qifa. Panglima Muhsin cuba melawan puteri Qifa tetapi tidak berdaya. Setelah Panglima Muhsin menyelamatkan puteri Wai Ling, mereka berlatih untuk menamatkan zaman pemerintahan puteri Qifa. Mereka berlatih siang dan malam, tidak kira masa. Mereka berlatih dengan maha guru Darah Manis, Duk Kembung dan La Mia Mia. Maka terjadilah satu pertemuan epik di antara dua puteri ini. Waling! Cek tu lah cerita dia.